gue serak, tapi it's okay. Welcome back to my channel. Sini akhirnya gue ketemu sama adik gue. Udah lama lo gue gak ketemu. Itu udah berapa lama deh gak ketemu deh? 4 tahun setengah. Makanya rambut gue belum bener. Soalnya baru nyampe. Gue tadi di mobil tidur kan. Soalnya kan semalam kelar syuting tuh pagi. Ya udahlah, karena ini demi adik gue. Bagus. Apa bagus? Parfumnya? Emang ini ada powder mau? Boleh. Kita pakai powder dulu. Gue kalau rambut tuh pasti pakai powder. Gue bingung, gak ada kacanya ya? Kacanya di mana, Dek? Gak ada kacanya, Mas. Oh, oke. Okay guys, jadi karena tadi gue udah benerin rambut, kita mau langsung ke bawah karena acaranya udah mulai. Haha. Nih, itu loh. Ayo. Sini nih, Bang, ya? Sini. Padahal masih tidur, Mas. Tadi kan udah putus nih, kan? Ayo, saya masih tidur. Iya, sih, gak ada kacanya. Ini adik gua. Nah, ini nih teman-teman gua dari Aceh semuanya. Itu sepupu gua, ada Lola, terus ini ada pokoknya ini geng-geng dari Aceh lah semuanya. Ini keren banget. Udah sejuta hari gua enggak ketemu tahu. Mereka masa mau pulang, gue dateng. Vlog gue nih. Makan ayo, Aisyah mau pulang. Ya sebentar dong, makan dulu. Baru foto. Boleh kan? Saya baru bangun, Mbak, belum makan dari pagi misalnya. Boleh kan? Makan. Belum makan dari tadi. Apa kabar, Bang? Luar biasa, alhamdulillah. Eh, Bang Det. Lagi syuting. Enggak. Iya, lagi syuting. Lagi interview baik lagi kalau ngasih. Gimana nih? Tambah tinggi ya. Bisa-bisanya live. Memang benar-benar Bang Andi ini. Luar biasa. Host Ibu Da. Dek, mending adik ngobrol deh sama vlog Bang Ais. Karena dia belum pernah masuk vlog Bang Ais kan. Udah, tapi sekarang ini. Karena kan sekarang udah punya vlog baru nih. Udah punya channel baru. Gimana adik? Perasaan adik udah punya channel baru tuh gimana? Perasaannya senang, karena alhamdulillah yang nonton tuh banyak. Alhamdulillah banyak. Tapi udah ngerasain belum?
duit deh. Hah? Belum. Ntar lagi. Amin. Harus semangat terus penting. Ngedit susah ya ternyata ya. Pengen makan. Mana mama? Makan dulu bang. Kita cari mama dulu soalnya gue mau makan guys. Jadi gue kalau mau makan tuh mesti mintanya ke mama. Ya ma, mau makan. Ya boleh, ayo. Wah. Ya, sama-sama. Apa mah? Kayak gini aja ucap. Mau. Gak boleh makan sambil berdiri. Kedatangan tamu lain ini itu Apik Kamal. Oh ini vlog ya? Vlog. Selamat ya. Terima kasih ya. Tadi itu ya. Ban bocor kemari. Kok bisa bang? Gua ganti dulu di pinggir tol. Oh. Ya. Yeah. Sendiri ya bang? Oke. Okay. Sendiri. Selamat cerita kesan dan pesannya nyampe ke planet lain. Jadi nyampe ke planet lain itu sebuah perjuangan ya. Tadi mobil gua. Mobil gua itu karena buru-buru. Apa bocor bannya? Banyak lubang lagi. Oh iya ada lubang karena nggak pernah jalan kemari itu kan. Juga rame truk juga. Rame truk. Iya. Jadi ini teman adik gue. Kebetulan adik gue juga udah nikah, temannya dia juga. Berarti kita adalah dua orang yang tinggal nikah sama adiknya ya. Iya yeah, benar ya benar. Insya Allah ya sudah tahun depan ya. Sama-sama mau punya ponakan ya. Oh iya. Oh iya. Udah jadi om ya. Udah jadi om. Udah punya anak ya. Sekarang. Aduh. Jadi bentar lagi gue mau jadi om guys. Bentar lagi Ocha tuh mau punya anak. Iya. Udah pulang. Diva, jadi kenapa sih kalian buru-buru bikin acara resepsinya sekarang tuh kenapa? Puasa. Emaknya dia kan bulan 1 diundur. Iya, awalnya kan diundur, awalnya tuh bulan 1. Bulan 1 tanggal 30 Januari. Sekarang udah ke bulan. Terus mereka kan kena PSBB, jadi diundur. Benar. Karena mau puasa, dipercepat sebelum puasa. Sebelum puasa. Merasakan apa mah ada nggak sih rasa yang pertama kali dulu pas acara resepsi pertama kayak sedih banget beda. Sekarang ya udah biasa aja karena mama udah masih sedih cuman tapi udah beda dari yang kemarin pasti mama udah biasa aja karena udah sering ditinggalin udah sering ditinggalin siapa yang ninggalin mama udah sering ditinggalin siapa yang ninggalin mama mama ditinggalin sering ditinggalin ya mama udah biasa aja nggak apa-apa. Insyaallah. Kamu pindah Jakarta makanya. Insyaallah, amin. Biar kita bisa bareng-bareng lagi di Jakarta. Ya kan? Mau lihat rumah kapan? Yuk. Ayo mulai kemarin di. Besok pagi ya. Oke okay, guys. Tadi Senin bro. Besok pagi bisa kan? Apa? Besok pagi. Bisa. Tadi Senin pagi pulangnya. Oke okay, guys. Jadi dari tadi kita udah kemana-mana, sekarang kita mau ke tempat Apik dulu. Kita mau nyapa-nyapa tamu dulu. Bib, kita kan dua lelaki yang tinggal sama
ditinggal nikah, didahului nikahnya sama adik kita. Iya. Yeah. Guys, jadi gue sama Aisy temenan udah pokoknya dari zaman enggak ngerti apa-apa deh, dari SMP, SMA kemana-mana liburan bareng sampai adik-adik kita juga temenan dekat. Dan kita akhirnya ditinggal sama adik, tinggal nikah. Kok nangis sih ya? Pas adik gue nikah kemarin. Tuh kayak gue ngelepasnya itu kayak berat. Tapi ya kita harus ngelepas ya. Tapi gue gak nangis. Gue malah seneng adik gue iya, nemuin gini. Seseorang yang nangis, dia. Nangis seneng sama nangis sedih itu beda. Gak tau emang mungkin bawaannya gue bahagia mulu kan ya. Ya bisa. Jadi lu gak ada nangis? Gak nangis. Sedikit pun gak nangis? Enggak. Terharu sedikit pun gak? Terharu pasti. Ya maksudnya terharu netesin air mata. Karena aku pas ijab kabul. Ijab kabul kan aku yang ijab kabul. Iya. Karena kan bokap lu dalam ya. Iya. Jadi aku yang ijab kabul tuh, pas aku ijab kabul pun aku tuh orangnya kalau misal mau nangis aku bawa ketawa jadi. Jadi kayak aku bikin lucu gitu loh. Jadi aku gak jadi nangis. Mungkin gini, waktu gue merasa terharu karena selama sebelum hari pernikahan 7 hari sebelum hari pernikahan gue di Aceh. Kalau lo mungkin kan sibuk kemarin, jadi datangnya itu cuma waktu 2 hari sebelum 2 hari. Kalau gue tuh dari mandi pucuk, gitu, dari gitu, pengajian, ya. Dari taruh pacar, dari pacar di Inai maksudnya, dari semuanya dari 7 hari sebelum nikah tuh gue kayak, wah bentar lagi gue bakal di dan gue apa-apa juga kadang nelpon dia, curhat ke dia, tapi sekarang udah gak pernah lagi karena udah gak bisa kita tahu dia, wah dia punya privacy udah sendiri punya kadang dia juga kemarin-kemarin nelpon gue, ini dia udah gak pernah nelpon lagi karena dia udah punya kehidupan sendiri gitu. Bener ya bener banget. Insyaallah lah kita soon tahun depan atau sampai ketemu jodoh yang terbaik. Bismillah ya. Amin. Pengen nikah di mana? Gue di Aceh. Di Aceh. Di kelahiran Aceh. Pengen orang Aceh apa enggak? Itu pertanyaan yang sedikit. Dia tergantung jodoh guys. Karena kita nggak tahu. Pengennya sih orang Aceh. Pengennya orang Aceh. Pengennya. Karena mau gimana pun, ya satu. Orang Aceh kan? Masih jomblo. Ya. Udah sama Kamal aja ya. Aduh. Kalau ini juga nih, ini adik-adik kita. Ini sahabat gua dari SMP. Kita tuh bareng-bareng dari SMP. Ya. Dia, Ona, Apit dari SMP juga. SMP. Ya. SMP juga. Awalnya kenal di basket SMP. Terus jadi sahabat. Gila, kita dari SMP loh. Sekarang masih ngumpul di Jakarta. Iya. Udah pada di sini semua. Iya. Dulu dia ini preman. Ini laki. Tomboy ini dulu nih, tomboy. Dulu dia laki, sekarang dia udah berubah total jadi cewek yang benar-benar anggun. Kalau dulu kalau misal kalian ngelihat dia mau apa kok? Sini. Kok. Main kita. Main kita. Main kita. Kolabra aja sana. Tapi benar, nih ya. Gua dulu pernah dilempar kursi sama dia. Ya? Itu bekas ya? Bukan, enggak kena ini. Tapi dia pernah lempar kursi. Dia pernah lempar kursi. Dia masuk ke kelas, mana Ais? Pernah lempar kursi. Ini anak benar-benar dari dulu. Tapi ya justru dari situ tapi kita bisa temenan ya. Iya kan dari situ awalnya kan. Gara-gara dilempar kursi. Awalnya berantem dulu. Iya, terus jadi sahabat. Tapi kita semua di Jakarta ya? Kecuali Depon ya. Iya. Bukan kita Johnny Depon. Ya, ada almarhum juga guys namanya Boy. Jadi inilah ini resepsi yang kedua dari adik gua. Mantu.
Iya. Hah? Ngunduh mantu kan? Ngunduh mantu namanya. Yeah. Karena apa? Kok bisa disebut itu? Ya kalau kita kan di Aceh itu darah baru, kalau di sini ngunduh mantu. Ini namanya ngunduh mantu. Karena acara yang pertama itu udah di Aceh, yang kedua itu di sini. Yang di sini emang nggak terlalu rame karena emang protokol di Jakarta juga nggak boleh terlalu rame. Jadi ini untuk keluarga aja. Yang penting kayak ya udah ada acaranya dan kalian tahu tadi gua bentar lagi gua bakal jadi om. Oh, bentar lagi bakal jadi nenek dong. Iya, udah hampir jadi oma. Nenek oma. Nenek Ani. Nenek Ovan. Cepat kali. Lama. Ayo semoga lokasi lagi. Kerja lagi. Oke. Okay. Semangat terus kerja. Dadah guys, assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Okay?